bukan marinen. Seneng-seneng nikah ke tempat-tempat pininya pintar. Iya kan? Boleh. Apa kan ke nikah saya? Kali gambar sama kita. Oh. Boleh-boleh dan terus kata saya. Ya. Lihat sini. Ah. Ini yang kau tahu kerupuk patah ceblok buat dia. Ya mami kira-kira besok. Masya Allah. Stop. Siapa ni? Bibini kemarin kan? Pakai bini kemarin ni tak? Kemarin tak? Kemarin. Siapa saksi sebelah kau ni? Saksi kamu siapa sebelah kau? Sebelah lelaki. Ada kamu tentukan sudah? Amit kau bilang mereka kan? Siapa? Amit. Adi sudah? Ya tu. Ken, siapa saksi? Minta beri surat. Minta beri surat sudah. Belum tu taruh. Siapa? Bah, kencang. Bah, saksi Wahid. Dah jumpa dia ni, di jemaah ni. Saksi satu. Yan. Oi. Ah, saksi pertama, yes. Faulih. Muntah tim tempat kentas taruh kata dia. Kau kena dia blaster. Marah untuk kan. Terbaik. Darwish ni ni utang tahu sudah ni sudah oi cara mantap ini memberi pria ini. Kita
acara lupa. Mana saja yang barang cakep. Kan? Dia cakep ya. Itu kubuai. Kubuai bandar. Muka sini deh. Kiri. Ini mau sudah tak? Pasar kata kau tu. Jatuh mainnya. Wek je. Ini pada pandai jauh. Paul tu Paul. Orang lain menang. Orang lain mendengar. Orang lain mendengar. Kami menang aku pulang. Orang lain. Kami nyuruh peruke. Walaupun kena. Sudah. Ada balik. Suruh kata, suruh atas. Mana kontrol yang kamu kontrol? Ya, ya dah hanya saja anda betul. Kompensen pada virus. Ya, bah terus saja dia. Yang bah terus saja. Bah, jangan terbanyakan. Apa? Apa? Bah. Atuh dah. Kedengaran Pak ah ya. Wah wah. Bahasa kan yang. Wah, silakan. Oke kita. Hah? Oke pula. Pak Prambat tahu oke kan saya insyaallah. Wah wah wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita akan sama-sama menyaksikan persiapan pernikahan ya. Itu di antara Muhammad Afiz Darwish bin Muhammad Sofian dengan pasangannya diaku Nurul Ashifah binti Pangeran Saiful Isra. Saya selaku wakil daripada bapa pengantin perempuan iaitu Pangeran Saiful Isra bin Pangeran Haji Muhammad mengalulukan kehadiran tuan-tuan puan-puan hadir ke majlis pada malam ini. Namun demikian daripada kita mulakan acara tadi membaca surah Fatihah ramai-ramai kepada Allah Taala mudah-mudahan majlis tadi ini dan majlis berikutnya akan terus diberkati dari doa ila Allah sedari awal hingga akhirnya nanti insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah jadinya untuk tidak membuang masa barangkali silakan tawakkal kepada pihak lelaki untuk menyampaikan hasrat yang tersurat untuk disampaikan kepada pihak perempuan pada malam ini. Majlis penjaga untuk silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mulia pengiran-pengiran, tuan-tuan haji, tuan-tuan haja dan para hadirin. Seperti yang kita ketahui pada petang ini adalah untuk melangsungkan pernikahan antara Muhammad Hafiz Darwish bin Muhammad Sufian dengan Diangku Nurul Hasyimah binti Pangeran Saiful Isra. Isra. Lurus tuan biayanya. Jadi seperti sudah anu yang apa ni perundingan antara keluarga yang belum lagi selesai yang dituntut itu seperti mas kawin wang tunai RM500 ini wajibnya sama. Wah wajib mas kawin langkah sama anu ni serbuk belanja serbuk anu ada sini. Nah,
ada belanja serba guna RM5,000 tunai. Seterusnya langkah dulang wang tunai RM200 tunai dan sebidang kain jemung sara. Dan selebihnya tu tanda kasih daripada pihak pengantin adalah jadi untuk nak membuang masa. Terima kasih. Alhamdulillah jadinya mewakili pikiran Muhammad Isra iaitu antara nombor kita berupa mas kahwin sebaik RM500 dan juga belanja serbaguna yang untuk plaknya. Cek plak apa namanya? Mock check mock apa? Mock check kan namanya kan? Ah, mock check nak mari sorang putih ni. Sebut saja. Mock check tu. Jadinya berjumlah RM5,000 ah. Alhamdulillah pihak Bis Peramba saya menerima dengan baik dan terbuka dan juga langkah dulang ah. Seorang aja ni ah. Dua. Alhamdulillah dua orang. Bah. Sini seorang. Insyaallah Bis Peramba terima. Alhamdulillah gayanya lepas tu diteruskan. Untuk anunya di pinggiran harus kita bagus ya. Terima kasih Pak. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Yang mulia pinggiran yang melihat PPH dan Datuk Datin Datin Tuan Haji Hadir Hadir Rahmati Allah yang berbahagia anda Haji Masyarakat Anak Allah Syah dan keluarga besarnya dan juga keluarga daripada pinggiran Saiful Isra PPH Haji beserta keluarga besarnya menyukasi di atas kepercayaan yang kita berikan kepada Bisa Prabah saya pada malam ini untuk menjalani kepercayaan pernikahan anak cucu pada kita pada malam ini. Dari itu untuk tiang masa izinkanlah Perintis Perambah saya untuk baca kubah nikah terlebih dahulu. Selepas itu Perambah akan menerangkan dari rukun nikah kata ini dan selanjutnya dia akan teruslah membaca ataupun meneruskan acara akan nikah anak cucu Perintis kita pada malam hari. Dari itu besarlah harapan Bisa Papa Kora saya agar semua yang hadir ini akan mengikutinya sendiri awal akhirnya amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من أرسله أما بعد. Sesungguhnya Allah telah menghalalkan nikah dan menggalakkan kerana nikah kawin itulah Rasul dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang dilakukan oleh para nabi dan orang-orang saleh. Dengan berlaku perkahwinan maka terhindarlah seseorang itu daripada perbuatan yang hindar yang tertentu itu zina. Dan demikian pula dengan perkahwinan, dapatlah kita mengukuhkan tali silaturahim dan menyuburkan perasaan kasih sayang serta mententeramkan jiwa kita dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sadaqallahu lazim tafsirnya wahai manusia. Sesungguhnya kami jadikan kamu dari dua jenis lelaki dan perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa dan bersuku kaum supaya kamu berkenalan. Allah Taala sangat-sangat menggalakkan perkahwinan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal sunnati falaysa minni yang maksudnya bermula nikah itulah sunnahku yang perjalananku maka barang siapa yang tidak beramal dengan sunnahku maka bukanlah daripada golonganku. Perkahwinan adalah ibarat sebuah taman tempat menyemai dan menumbuhkan tanaman-tanaman. Sirap dan bajailah ia supaya tetap subur dan indah. Janganlah dibiarkan ia diganggu walaupun oleh sekecil-kecil musuh. Ingat dan tanam dari hati peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Tazawwaju wa la tutriku fa inna Allah yuhibbul zawaqin wa la zawaqat. Yang maksudnya berkahwinlah kamu dan janganlah kamu cerai-berai kerana sesungguhnya Allah tidak kasih kepada laki-laki dan perempuan yang hanya semata-mata bertujuan menjama antara satu sama yang lain. Ingatlah walaupun perceraian diharuskan namun Allah tak membencinya bahkan paling benci seperti mana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul halal ila Allah talaq yang maksudnya adalah satu perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ila talaq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu al ghafur rahim. La tadilah Muhammad anu Afiq Shah Darwish ah kutbah nikah petani sudah sebegini sebenarnya bisa dapat aktibat pengejaran kepadanya dan selalu bila nanti menerjun rumah tangga awal sebentar lagi insyaAllah.
Selanjutnya izinkan saya menerangkan kepada kaum mengenai rukun nikah kata ni. Bagus terlengkok. Iaitu laki-laki yang pertama lah ya. Iaitu aku sendiri Muhammad Afiq Darwish, lurus saya Darwish ya? Bin Muhammad Sofian ya? Kemudian yang kedua perempuan itu bagi isteri wani, iaitu dia aku Nur Hashim binti Pengiran Sahiful Isra. Yang ketiga dua orang wali, iaitu bapa kandung kepada tayangku itu Pengiran Sahiful Isra binti Pengiran Haji Muhammad. Yang keempat dua orang saksi berdaftar pada malam ini, iaitu yang mulia Tuan Johari bin Haji Abdul Latif dan Awangku Muhammad Aminur Fuad bin Pengiran Sahiful Isra. Kelima, ijab kata-kata yang akan seluruh kepada Bisawang juga jawapan. Dan jawapan Bisawang telah melupakan rukun nikah terakhir yang keenam iaitu kabulnya. 13, so sudah kena dalam perkara ini sekarang. Sikit masa lagi insyaAllah. Segala apa kalau sampai di seluruh mana, orang bujang, orang bachelor, orang bertunang, automatically akan bertukar menjadi orang yang menjadi seorang suami kepada seorang perempuan. Nah, bila bagi seorang suami itu lain, yang merupakan satu tanggungjawab. Transition power, perbedaan kuasa daripada indung bapa dan yang kepada kerja kamu untuk menandainya. Jika lurus didikan dan bimbinganmu, maka keberuntungan yang akan kau dapati di dunia dan di akhirat. Namun jika sebaliknya, wali izbillah menandakan pada bukan saja di dunia, lebih-lebih lagi akan ditutup oleh Allah di akhirat nanti, di pengadilannya, di hamil mahsyar kelak nanti insyaAllah. Okeylah, jadi kita teruskan acara akan nikahkan ini. Orang suku sabut nama sekarang, sabut saya saja. Teruskan dengan saya kahwin, saya nikahkan awang, saya nikahkan kahwin dan awang. Ini dengan masa kesempatan dikasih tunai. Kau jawab harus ah, saya terima nikahnya dengan puan sebagainya dengan mas kahwin sebaik RM500 tunai. Faham ah? Baik, alhamdulillah. Jadi saya pernah bahasa ingin mengajar sekalian yang hadir. Pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, dua saksi yang mendaftar sekalian hadir pada tengah hari pada malam ini untuk sama-sama kita melakukan istighfar mohon ampun kepada Allah SWT sebanyak 3 kali dan dilanjutkan dengan baca syahadat itu beriman kata ini dan dilanjutkan lagi dengan baca salawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara yang akan dilaksanakan sebentar lagi itu diberkati, diridai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu taala sedari ahli ahlinya. Amin ya rabbal alamin. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min misakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Artinya, saya kahwinkan kamu menurut sebagaimana perintah Allah. Yaitu adalah kamu pelihara istri kamu itu dengan cara yang baik dan jika berlaku sesuatu perselisihan yang tidak dapat diperbaiki lagi, janganlah susahkan dia dan hendaklah kamu lepaskan dia dengan ihsan dan baik. Alah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Afiq Darwish bin Muhammad Sofian. Saya nikahkan awang dan saya kahwinkan awang dengan dayangku Nurul Hashimah binti Pengiran Sahiful Isra yang wali itu bapanya Pengiran Sahiful Isra bin Pengiran Haji Muhammad telah wakil kepada saya dengan mas kahwin sebaik ibarat sikit tunai. Saya terima nikahnya dayangku Nurul Hashimah binti Pengiran Sahiful Isra dengan mas kahwinnya RM500 tunai. Ya sudah. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini 9 Syakban 1444 Hijrah bersama dengan 2 Mac 2023 Masihi di Dewan Cinta Mazalina ini pada jam 7.19 malam sah tersudah anak cucu perdana kita Muhammad Afiq Darwish bin Muhammad Sofian dengan dayangku Nurul Hashimah binti Pengiran Sahiful Isra bergelar pasangan suami isteri yang sah dalam agama kata ini. Selanjutnya kita persilakan pengantin lelaki untuk baca lafaz takliknya. Boleh baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Binti Pengiran Sahiful Isra isteri saya. Baca lafaz taklik lah. Bismillahirrahmanirrahim.
Boleh. Tarik nafas. Adalah dengku Nurul Hasyimah binti dengan satu istri saya, manakala saya tinggalkan 4 bulan atau lebih dengan tidak saya atau wakil saya memberi nafkah kepada istri saya atau kepada wakil istri saya yang tersebut, dan ianya mengadu kepada hakim syar'i meminta cerai setelah bersumpah, atau tiada tempat nafkah tersebut dan bersumpah ia tiada nusyus, iaitu gerakta nescaya tertalaklah ia satu talak. Atau jika saya gaib atau digaibkan dengan apa cara jua daripada istri saya selama 6 bulan atau lebih, jika ia mengadu kepada hakim syar'i dengan berkata ia tidak tiada tunggu lagi akan saya, dan manakala sabit aduannya, nescayalah tertalaklah ia satu talak. Ataupun jika saya pukul istri saya dengan pukulan yang menyakiti dan tiada patut, kemudian ia mengadu hal itu kepada hakim syar'i dan meminta cerai jika sabit aduannya itu, maka talaklah ia satu talak. Demikianlah lepas taklik saya. Satu. Alhamdulillah, jantung berkati bagi kita pada malam ini. Marilah kita sama-sama berdatangan kehadiran Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan barakat ini, khususnya dan kepada yang hadir pada malam ini, amnya ketua sahabat berahmat berkati pada ketika bisnes sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil alam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad zirafatil maqami wa zawaji wa dzurriyyatihi wa alihi wa sahbihil kiram. Barakallahu lil arusani wa baraka alaihima wa ajma'a bainahuma fi khair. Ya Allah, Tuhan kami berkala kasih berserah di antara Awam Muhammad Afiq Darwish dengan istrinya dayangku Nurul Hasyimah. Tunjukkanlah keduanya ke jalan takwa dan kebajikan. Panjangkanlah usia keduanya dalam kehidupan bahagia, bersefahaman, sentiasa dalam keteraman dan ketenangan. Jadikanlah keduanya di kalangan yang bersifat kana'ah, dan kunyakanlah keduanya dunia yang salih dan saliha sehingga kena cucu mereka. Allahumma alqi fi qalbi al-arsani mahabbata wal bidan waj'alhuma sabiraina kama sabbarta al-ardha da'imati ila yaumiddin wa tawwil a'marahuma fi ragadil 'ashi wa surur wal hanai wa syirahi sudur wajma' bainahuma 'ala dawamil faqi wal i'tilaf warzuqhuma an-nasl as-salih min al-banati wal aulad hatta yarawul asbat wal ahfad. Allahumma wasbi 'alaihim an-ni'am wa wasi' 'alaihim al-arzaq wa hafizhuma mimma kayd al-khalq wa janihuma an su'il akhlaq wa ballighhuma al-ma'arib wal matalib wa hasin bimanika wa karamika al-awaqib. Allahumma ijma' shamlahuma wa barik lahumma wa atib naslahuma wa ja'al naslahuma mafatihar rahmah wa ma'adina hikmah innaka 'ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati al-jadid.
Allahumma wamnahna kullana jami'a zalik wa najina bi fadlika min jami'il mahalik wa nas'aluka bina ya rabbana khairal masalik. Allahumma afid 'alaina min bihari judikal khairat wa 'ummana min sahai bi ni'amika bil barakat wa la tukhlina min lutfika fi jami'il awqat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayy lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lit-taqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, seluruh acara akan ini bisperbakola saya serahkan kembali kepada kita sekalian yang hadir pada malam ini. Mewakili daripada bakaulah saya sendiri, mohon ampun dan maaf jika terdapat sebarang kata, tingkah laku, suruh langkah perhimpunan yang berkenan di hati sekitar usaha bis para bakaulah saya menikahkan anak cucu bis kita pada malam ini, mohon diampunkan. Untuk akhirnya perambah saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masa Firan di mana? Di mana? Di sini dia kujur. Kejap pasal perawatan. Saja ketepakan. Bawa ikan apa? Sekejap apa? Sekejap saja. Oh, kau wajib kan? Masakan, masakan. Kalau sekejap. Tidak apa-apa. Mas kami di mana? Mas kami di mana? Mas kami saja di serapan. Sama cincin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Allahumma inna nas'aluka wa syukrika wa husni ibadatik Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Am